Berikut ini cara untuk mengaktifkan yang namanya opsi pengembang di HP Infinix. Jadi kalau kalian pengguna Infinix langsung saja berikut ini. Caranya buka yang namanya pengaturan atau setelan. Setelah masuk di bagian pengaturan, kalian bisa lihat di sini ada ponsel saya. Atau kalian bisa cara cepat cari di bagian pengaturan ini, ketik nomor. Nanti ada nomor bentukan, kalian cari. Nah, di sini kalau kita ketik nomor tidak muncul, itu di Infinix yang versi lama. Pilih ponsel saya saja. Kemudian lihat di bagian ini ada nomor bentukan. Nah, ketik nomor bentukan, ketuk 7 kali nomor bentukan dengan cepat atau 6 kali bisa juga. Nah, ketika kita ketuk dengan cepat 6 kali itu masukkan saja pola atau pin layar, kunci layarnya. Anda sekarang adalah seorang pengembang. Kembali ke bagian pengaturan, untuk melihat tempatnya itu di sini. Gulir ke paling bawah, cari sistem. Pilih sistem. Nah, kalian lihat di sini, di bawahnya ada opsi pengembang. Kalau kalian ingin menghilangkan opsi pengembang itu, ini dimatikan. Tapi kita harus mulai ulang lagi HP kita. Artinya, HP kita mati sebentar lalu hidup ulang, baru dia akan hilang. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.